Kerennya teman-teman kalau kita pelihara ayam di kebun. Enak teman-teman. Ayamnya bebas berkeliaran. Tapi resikonya juga berbahaya teman-teman. Ayam, misalnya kalau ada anak ayam, kucing, biawak, dan tikus, habis anak ayam. Seperti ini teman-teman, anaknya kan ada 11 ekor. Sekarang anaknya tidak lagi teman-teman, mati semua. Yang lain mati, yang lain dimakan tikus dan kucing. Sekarang tinggal induknya saja. Ya, mau bagaimana lagi teman-teman? Namanya juga sial kita. Agar ayam ini teman-teman supaya dia jinak nanti dia besar pada saat dia umur 1 bulan atau 3 minggu kita harus pegang caranya begini oles-oles nanti ayam ini dia akan jinak teman-teman. Ini kan jinak ini karena ini kan kita harus pegang-pegang memang pada saat nanti kita butuh kita langsung ambil. Tidak perlu kejar-kejar. Misal sekarang begini terjang. Sambil satu. Ini kan hilang. Ini teman-teman. Sudah 3 kali dia beranak teman-teman. Tapi belum ada satu pun yang selamat. Mati semua teman-teman. Padahal sudah rugi kita beli makan. Ya mau bagaimana lagi, kita tetap bahagia saja. Ini sudah sekarang ayamnya tinggal 6 ekor teman-teman, 1 jantan 5 betina. Sekarang ini mereka ada makan sore. Mereka makan sehari 2 kali, pagi dan sore. Makanannya sederhana saja. Jagung dengan sisa makanan. Kalau sisa makanan kita beli jagung. Ini jagung makanan. Ini ayam pertama yang saya beli teman-teman. Ini temannya kan ada ayam pertama hari saya beli 100.000. Sekarang tinggal ini. Dia sudah 3 kali juga beranak, tapi puji Tuhan lah ada satu ekor yang hidup. Ini anaknya yang hidup. Ini anaknya yang hidup sekarang. Sudah besar juga. Hei. 20.000. Sekarang saatnya mereka minum. Ini airnya. Ayo, minum, 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 minum. Kalau kita pelihara ayam teman-teman, kita harus yakin. Jangan kita ragu-ragu. Coba saja teman-teman. Pasti nanti akan menghasilkan. Ayo, minum, minum.
Oke. Sekian video saya hari ini. Jangan lupa dukung terus saya. Komen, like. Tanpa dukungan teman-teman saya tidak bisa berbuat apa. Oke. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.